Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Patron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Patron Masjid Tanah. Nampak tak lu ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Patron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini Okay, dekat luar pagar saja. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda, netizen-netizen luar sana, warga-warga utara, Thailand, Kelantan, Terengganu, Perlis, Perak. Saya telah buka cawangan di Pantai Irama, Bacok, Kelantan. Lorongnya berdepan dengan Majlis Daerah. Ya, Bacok, Kelantan. Masuk dalam terus di pagar nanti akan nampak banting dan banner. Ya. Dia banting dan banner seperti ini. Kamu akan nampak dari pagar sana masuk terus dalam rumah ni, kawasan ni ya. Ini adalah tempat kita buat pusat rawatan terapi kita. Ya. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia boleh cakap ke? Boleh. Tapi penat je. Ada masalah sakit-sakit badan ke? Ada? Tak apalah. Bismillah ya, syahadah bismillah minum air tu. Minum ya. Kalau boleh habiskan, habiskanlah. Tak, rumah kat mana? Rumah kat Aimolik je kan? Aimolik. Boleh? Dah. Dah? Dah. Oh, pandai. Okay, letak tangan kat sini. Kaki jangan silang eh. Okay, kaki tangan tak ini. Tangan, okay. Zikir Allah-Allah dalam hati ya. Kaki, kaki jangan silang kan. Letak lelok. Kita
turun pada sikit ya. Kaki jangan silang kan? Kaki ya. Okay. Nanti apa ni? Alhamdulillah tu biasa ikut-ikut macam apa semua ni. Nanti ada beli air dia kan? Haa. Yang tu abang beli ni belum. Oh iya ke? Haa, nanti bagi, beli air lah untuk dia. Untuk dia ni. Bersihkan dalam tu. Ya? Dia macam tak selesa ada, macam ada benda kat sini tu yang dia buka-buka mulut tu. Apa? Dia macam benda tak selesa kat sini. Tu yang dia buka-buka mulut tu dia rasa macam benda dia ada ganggu.
Ada rasa nak ni ke? Okey. Ada rasa nak muntah ke? Ya? Nak muntah. Tak, batuk je lah. Ha. Tak apa ni. Gantuk. Air nak yang mana? Yang atas tu RM10, bawah RM15. Yang atas tu? Yang atas, eh? Sekejap, ya. Okey. Ada nak cakap apa-apa ke? Dia nak cakap pun tak boleh nak cakap ni kan. Dia okey. Tak apalah, pada netizen kat luar sana. Tak ada masalah apa. Daripada segi medik atau non-medik, insyaAllah kita akan tiar sebaik mungkin lah kat sini. Apapun. Yalah. Ni akibat daripada punca daripada punca-punca lah, punca-punca gangguan tu yang jadi dia terikut. Okey. Apapun saya nak panjang lebar pun tak apa saya nak cakap, dia pun nak cakap pun tak boleh. Ni saya sudah ini wallahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu akbar.